Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ye Wei yang hanya memperoleh informasi ini pada saat terakhir, tetapi berhasil menggunakannya sebagai stimulan untuk lelang kali ini. Tidak peduli apakah itu karena kemampuan adaptasinya atau keberaniannya, dia menyelesaikan perannya sebagai juru lelang utama rumah lelang besar aliansi dengan sempurna. Dengan suara berisik, dimulainya lelang telah diumumkan. Tampaknya, seolah-olah perang harga yang mengerikan baru saja dimulai, dan para pesertanya semua berada di deretan atas ruang VIP masing-masing. Lagi pula, belasan juta koin emas bukan jumlah yang bisa didapatkan orang awam. Bahkan mereka yang memiliki banyak uang ini, tidak perlu membelanjakannya. Ekspresi wajah Long Haoshen terlihat cukup aneh. Jika bukan karena perkenalan Ye Wei Yang, dia sebenarnya tidak akan mengetahuinya, bahwa kristal naga iblis ini memiliki banyak kegunaan yang baik. Sepertinya, mereka tidak bisa menjual 4 kristal yang tersisa. Sebelum apapun, ia akan menggunakannya untuk meningkatkan energi spiritual eksternal semua orang adalah prioritas utamanya. Menemukan manfaat seperti itu secara tidak sengaja, adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Pikir Long Haoshen. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat membantu, tetapi mengenang waktu yang dihabiskan dalam berkultivasi dengan ayahnya di kota Odin. Bukankah ayahnya pernah membiarkannya direndam di dalam bak mandi, yang diisi dengan obat herbal? Lin Xin, nanti tolong pikirkan cara untuk membeli atau menemukan resep untuk menggunakan Devil Dragon Crystal sebagai intinya. Ucap Long Haoshen. Tidak ada masalah, aku sebenarnya sudah melakukan penelitian tentang itu, dan hasilnya akan muncul dalam waktu kurang dari beberapa hari. Balas Lin Xin, mengenai pengetahuannya tentang tungku spiritual, Lin Xin tidak mengetahui banyak daripada dengan Long Haoshen. Tetapi di bidang harta, dia jauh lebih banyak berpengetahuan luas daripada Long Haoshen. Harga untuk Devil Dragon Crystal naik dengan cepat, tetapi setelah melebihi 15 juta, kecepatan penawaran tampak melambat, tawarannya naik 100 ribu setelah menambahkan tawaran 100 ribu. Itu sudah jelas, meskipun orang-orang kaya yang hadir sangat berharap untuk mendapatkan harta ini, mereka juga memahami nilai sebenarnya, dan tidak mau membayar harga yang terlalu tinggi. Tetapi masalahnya adalah, bahwa mereka yang menginginkan kristal ajaib ini terlalu banyak. Tampaknya, setiap penawar yang memenuhi syarat terus menawar, sehingga bahkan ketika naik 100 ribu demi 100 ribu, harga dengan cepat melewati 18 juta. Jumlah ini sudah melebihi nilai sebenarnya dari kristal naga iblis, tapi tentu saja, mengingat kelangkaan item tersebut, ini masih merupakan harga yang dapat diterima. 20 juta, ucap seseorang. Tepat pada waktu itu, suara kuat penawar selanjutnya berseru, dan segera, seluruh aula menjadi sunyi. Mata Ye Wei Yang berbinar-binar sebelum berkata, "Baiklah, tamu terhormat kami dari ruang ketiga telah menawar harga 20 juta koin emas. Pada level ini, aku tidak dapat membahas harga ini. Tapi aku percaya, bahwa item apapun selama diinginkan seseorang, itu tidak ternilai harganya. Jika tidak ada tamu terhormat lainnya yang ingin terus menawarnya, barang ini akan menjadi milik tamu terhormat kami dari ruangan ketiga." Ucap Ye Wei Yang. Secara luar biasa, dia tidak terus membangkitkan suasana hati para penawar, dan segera menyatakan. 20 juta pertama, ucap Ye Wei Yang. Ini adalah kecerdasan Ye Wei Yang. Mengingat bahwa ini adalah rumah lelang terbesar di Temple Alliance, jika dia hanya melihat manfaatnya, mungkinkah dia terus menaikkan harga setiap waktu? Para tamu pasti akan berjaga-jaga, terutama yang duduk di ruang pribadi. Melihat bahwa harganya terlihat baik-baik saja, dia tidak melanjutkannya. 20 juta kedua, 20 juta ketiga, terjual, ucap Ye Wei Yang. Palu itu diangkat dalam sepersekian detik, dan Devil Dragon Crystal dijual dengan harga 20 juta koin emas. Harga ini sudah melebihi harapan Long Haoshen, tapi Lin Xin malah menggelengkan kepalanya. Han Yu bertanya dengan bingung. "Hei tukang obat, apakah kamu masih belum puas bahkan dengan harga setinggi itu?" tanya Han Yu. Lin Xin menghela nafas sebelum menjawab. "Kami terlalu terburu-buru dalam penjualan.
Jika kami memutuskan untuk melelang kristal ajaib ini, dengan beberapa publisitas yang kami lakukan sendiri, dan dengan menjaganya di bawah tekanan, harganya sangat mungkin akan terus meningkat. Jawab Lin Xin. Wang Yuan Yuan membalas kepadanya. Hanya begitu saja, kamu pasti sudah puas. Ucap Wang Yuan Yuan. Sima Xian tidak mengatakan apa-apa selama ini, hanya menatap Feng Ling yang berdiri di atas panggung dengan penuh semangat, sampai dia menghilang bersama gerobaknya. Setelah mencapai klimaksnya seperti itu, pelelangan terus berjalan, dan barang pertama yang sebenarnya ditarik ke konter pelelangan. Ramuan Lotus Salju. Item ini adalah obat herbal berumur 500 tahun, dan dihargai 200 ribu koin emas. Ucap Ye Wei Yang. Mungkin itu karena lelang sebelumnya yang terlalu banyak, tetapi suara Ye Wei Yang terdengar sedikit lesu, dan jauh lebih ringkas. 210 ribu koin emas. Teriak Lin Xin sambil mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia selalu menjadi orang yang memutuskan apa yang harus dibeli di ladang obat, dan bahkan Long Hao Shen tidak akan terlibat. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang faktanya, bahwa kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 mereka, saat ini dalam keadaan kaya dan mengesankan. Lin Xin sekarang dipenuhi dengan keyakinan. Akhirnya, ramuan Lotus Salju ini sebenarnya dibeli oleh Lin Xin dengan harga murah 350 ribu koin emas. Mungkin itu karena penawaran klimaks sebelumnya dari penjualan kristal naga terlalu membagongkan, tetapi item berikut ini tidak dijual dengan harga yang sangat tinggi. Lin Xin mengintervensi berulang kali, dan mendapatkan 3 obat herbal serta kristal ajaib dari binatang ajaib di peringkat ke-8. Selanjutnya, kita akan menyambut produk ke-7 kita, yang merupakan harta karun yang jarang terlihat. Item ini tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka. Di antara kristal yang secara alami dipenuhi dengan energi spiritual, nilainya tidak ada duanya. Bahkan membeli satu untuk dibawa pulang sebagai bagian dari koleksi, itu akan sangat dimengerti. Item ke-7 kami adalah kristal berkualitas tinggi dari elemen spasial, kristal spasial. Ucap Ye Wei Yang. Mendengar kata-kata kristal spasial, Wang Yuan Yuan tiba-tiba duduk dengan tegak, kemudian melirik Lin Xin, lalu mengangguk padanya, dan mengakui keinginannya. Ketika gerobak didorong ke depan dan kain merah di atasnya terangkat, warna hitam legam yang asli dari aula lelang menyala-nyala. Ini adalah sepotong biji seukuran kepala manusia. Itu bukan kristal, tapi biji. Sepotong biji spasial ini belum digiling atau dipoles, masih dalam kondisi primitif. Itu masih membawa banyak kotoran, tetapi itu juga berukuran besar. Cahaya keperakan lembut dari item itu memberikan perasaan menakutkan, karena memancarkan kilau yang menyilaukan. Sepertinya, ruang di seluruh aula lelang menjadi terdistorsi hanya karena penampilannya. Kristal spasial dikenal sebagai energi spiritual spasial yang dipadatkan. Ini adalah seberapa murni energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Yang lebih terpuji, kristal spasial ini dapat menyerap kekuatan spasial untuk memulihkan diri dari konsumsinya. Dengan kata lain, itu bisa menopang dirinya sendiri. Selama penggunanya meyakini hal tersebut, ia dapat menemani pengguna energi spiritual spasial sepanjang hidup mereka, dan potongan besar kristal spasial seperti itu akan semakin langka. Alasan mengapa kami tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki kristal ini adalah, untuk menghindari kehilangan bentuk ini. Tamu terhormat di antara kamu yang beruntung mendapatkannya, itu dapat memahatnya sesuai dengan kebutuhannya. Karena kelangkaan kristal spasial yang begitu besar, harga awalnya adalah 2 juta koin emas. Ucap Ye Wei Yang. Meskipun harga awal ini tidak rendah, tidak ada yang tahu apakah ada kerusakan atau retakan di dalamnya. Jika ada, harganya akan sangat dipengaruhi olehnya. Namun, semakin jarang item yang dijual, semakin besar nilainya, sehingga harga tetap rumah lelang juga semakin tidak masuk akal. Namun, setelah mendengar harga awal item itu, seluruh hadirin terdiam. Kristal spasial memang hal yang baik, tetapi pengguna energi spiritual spasial cukup langka. Bahkan jika beberapa memiliki atribut spasial, kristal hanya akan berguna untuk tertanam di tongkat atau peralatan mereka, yang mencapai tier glorious paling banyak. Tentu saja, itu berlaku untuk kristal spasial kecil, tetapi bahkan jika biji ini dipotong untuk ditatah dengan sepotong peralatan, itu paling banyak akan menjadi sepotong peralatan legendaris.
Aspek terpenting dari kristal ini berada dalam akumulasi energi spiritual spasial. Semakin lama disimpan, semakin tahan lama item tersebut. Jadi, dengan harga 2 juta ini, orang yang menginginkannya tidak banyak. Ye Weiyang diam-diam menggerutu. Item ini ditetapkan dengan harga yang terlalu mahal. Jika ditetapkan 1 juta, apakah itu akan menciptakan keheningan yang canggung? Sepertinya, mereka harus membiarkan pelelangan ini pergi begitu saja. Tamu terhormat mana yang ingin mengajukan penawaran? Kristal spasial adalah barang yang sangat langka, ucap Ye Weiyang. Wang Yuan-Yuan kemudian meraih lengan Lin Xin, yang tampak dekat dengan kelelahan. Mari kita menawar dengan cepat, cepatlah mau nawar, ucap Wang Yuan-Yuan. Tunggu beberapa saat lagi, balas Lin Xin. Meskipun Wang Yuan-Yuan dalam keadaan cemas, Lin Xin saat ini terlihat sangat tenang, dan memiliki ekspresi bermartabat, dia tidak bertindak ceroboh. Ye Weiyang terus bertanya beberapa kali, tetapi seluruh penonton terdiam. Menghela nafasnya, pikirnya, sepertinya tidak ada orang di sini pada hari ini yang membutuhkan item ini. Pikir Ye Weiyang. Namun, dia masih tersenyum manis sebelum berkata. Karena tidak ada tamu terhormat yang terlihat tertarik dengan item ini, aku hanya bisa melepaskan pelelangan dengan penyesalan. Namun, aku percaya, bahwa beberapa orang berpengetahuan ada di sini. Fiuh, ucap Ye Weiyang. Desahan lembut terakhirnya segera mengeluarkan perasaan menawan. Tepat pada saat itu, Lin Xin akhirnya bertindak, tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan segera berteriak. Demi Nona Weiyang, aku akan menawar 2 juta. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan barang yang dikelola oleh Nona Weiyang, itu diambil lagi ke pelelangan? Ucap Lin Xin. Sebuah kilatan muncul di mata Ye Weiyang, sementara peserta lain di bawahnya tertawa terbahak-bahak. Tampaknya, situasi seperti ini akan muncul di setiap lelang VIP. Pesona Ye Weiyang sangat kuat, dan itu terutama terjadi pada beberapa pendatang baru, di mana dia akan memiliki kekuatan yang memikat. Namun, yang lain ternyata ditipu lagi. Semua baik-baik saja, tamu terhormat ke-36 itu menawar harga 2 juta koin emas. Terima kasih atas kasih sayang kamu pada Weiyang, ucap Ye Weiyang. Setelah mengatakan itu, Ye Weiyang dengan sopan memberi sedikit hormat pada Lin Xin. Apakah tamu terhormat lainnya ingin menawar lebih dari itu, tanya Ye Weiyang. 2 juta pertama, 2 juta kedua kali, 2 juta ketiga, terjual, ucap Ye Weiyang. Akhirnya, Lin Xin membeli barang itu dengan harga 2 juta koin emas, dan memulihkan kristal spasial besar di penyimpanannya. Wang Yuan-Yuan akhirnya melonggarkan napasnya, tetapi masih memberikan tatapan yang sangat tajam kepada Lin Xin, dan kemudian mengatakan kepadanya dengan suara rendah. Hei tukang obat, apakah kamu mencoba mengganggu aku dengan sengaja kan, tanya Wang Yuan-Yuan. Lin Xin meliriknya sebelum menjawab. Diam saja jika kamu tidak mengerti. Kami punya uang, tetapi itu tidak berarti kami harus membelanjakannya dengan bodoh. Penawaran terburu-buru hanya akan menarik perhatian dari pesaing lain. Asal kamu tahu, ini disebut taktik. Jawab Lin Xin. Yuan-Yuan, Lin Xin melakukan hal yang benar. Seru Long Hao Shen. Long Hao Shen memberitahu Wang Yuan-Yuan dengan suara rendah, sebelum mengacungkan jempolnya kepada Lin Xin. Orang hanya bisa mengakui, bahwa dalam hal bisnis, Lin Xin adalah seorang jenius kelas atas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.